7 artis belajar lintas agama, Betran Antolin dikira mualaf. Agama Betran Antolin selalu menjadi bahan pertanyaan publik. Diketahui menganut agama Kristen, Betran sering dikira mualaf karena sering kali belajar lintas agama. Selain Ade Rai, beberapa selebritis tanah air juga belajar hal di luar keyakinan mereka. Toleransi beragama sangat dijunjung tinggi dan menuai reaksi positif dari masyarakat. Siapa saja mereka? Yuk kita intip video berikut ini. Ade Rai. Ade Rai memeluk agama Hindu. Meski begitu, ia sangat toleransi dan kerap mengucapkan selamat lebaran di akun Instagramnya. Binaragawan ternama itu pernah menghebohkan publik ketika menjadi model video klip religius berjudul Islam Itu Indah karya Yudan dan Sakti. Dalam video klip terlihat bahwa Ade Rai berjalan dengan mengenakan kaos putih dengan raut wajah termenung dan tersenyum. Ade Rai menjadi model karena ia ingin membantu sesama. Betran Antolin. Betran Antolin menganut agama Kristen, namun ia menjalani berbagai agama dalam hidupnya. Ia mengaku bahwa sejak kecil ia tumbuh di lingkaran Muslim, dan beberapa keluarganya juga menganut agama Buddha. Dalam Instagram, Betran sering bersedekah pada panti Buddha dan Hindu. Bahkan baru-baru Betran Antolin telah mewakafkan 3.400 Al-Quran bersama Dewi Sandra. Brisia Jodi. Brisia Jodi juga sangat menjunjung tinggi toleransi beragama. Baru-baru ini ia unjuk kebolehan dalam menendangkan selawat meski beragama Katolik. Tak hanya itu, pelantun lagu Dengan Caraku Tersembunyi juga sempat mengisi waktunya hadir di Yayasan Insan Peduli untuk berbuka puasa bersama anak-anak yatim. Jalina Evangelista. Jalina Evangelista pernah mengungkapkan bahwa dia ikut sahur dan puasa bersama teman-temannya. Istri Stefan William ini juga sering mengenakan hijab meski memeluk agama Kristen. Jalina memiliki kakek yang memeluk agama Islam dan ia pernah mengikuti kajian saat Ramadan serta sempat bersekolah di sekolah Muslim. Jessica Iskandar. Jessica Iskandar beragama Kristen, namun ia sangat toleransi terhadap sesama. Beberapa tahun silam, ia mengaku pernah belajar berpuasa dan almarhum Olga Syaputra mengajarkannya sholat. Tak hanya itu, ibu satu anak ini juga pernah mengucapkan selamat lebaran sembari mengenakan pakaian tertutup dan hijab. Robin Onsu. Robin Onsu dikenal sebagai selebritis yang dermawan dan kerap berbagi kepada sesama. Menganut agama Kristen, suami Sarwenda ini sering belajar lintas agama dengan cara bersedekah pada orang yang membutuhkannya. Di tahun 2019 lalu, ia pernah berdonasi untuk masjid yang berhenti pembangunannya. Aksinya ini menuai banyak pujian dari masyarakat. Salma Vina. Salma Vina Sunan menganut agama Kristen, meski begitu ia rajin bersedekah dan tak memandang agama bagi orang yang akan ia kasihi. Pada Idul Adha 2020 kemarin, Salma Vina juga membantu orang tuanya untuk membeli hewan kurban. Bahkan ia juga membantu masyarakat Muslim yang belum pernah berkurban semasa hidupnya.